Dagu lagi mak, nenek cebong ya, nenek cocok, nenek bacot, nenek lampir, nenek sihir ya, nenek spiral seperti biasa ngoceng-ngoceng yang spiral-spiral ya, masih belum puas nyocot. Nah juga yang penyakitan, susah napas, jantungan setep-setep ya, hati berdebar-debar kepanasan setiap kali melihat wajahku dan cocotku ini, minggir, jangan buang-buang kuota ya, masih belum puas nyocot dagu ya. Masalah hukum di negara kita ini kapan adilnya ya? Iya, tumpul ke bawah dia, tumpul sama orang-orang susah, tumpul sama minor ya, iya. Nah, ya itu masih sedih banget itu kasus si siapa itu? Masalah si Sang, si Paul, siapa itu? Tangkap, setuju daku ya, setuju ditangkap siapapun penista agama ya. Siapapun menistakan apapun, terlebih menistakan agama apapun, harus dihukum, setuju. Tapi yang seimbang ya, jangan semut di seberang lautan dikejar, gajah bengkak di depan mata, dibiarkan membengkak. Nah, ya begitu seperti kasus di Bali kemarin itu, seorang dosen yang melecehkan agama itu loh ya. Seorang dosen itu seharusnya ya mengajarkan toleransi, bukan rasisme ya. Dosen ya melecehkan agama, selesai harga diri orang Bali dengan materai. Ya kasihan, miris banget diriku ya. Iya. Semoga hukum di Indonesia itu bisa tegas. Ingat zaman Ahok ya, meskipun sudah minta maaf ya masih tetap dipidana. Ya, enggak pakai materai-materai. Nah, ya itu. Kalau tidak tegas ya, kalau hukum kita tuh nggak tegas akan kembali. Ingat, generasi-generasi nanti ya, generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi penista agama dan melecehkan agama lain untuk kepentingan mereka. Wes sudah dulu tak ngocehnya mak, panas aku ini. Ya wes, ntar tak sambung lagi.